Nah, untuk pupuk kandangnya saya dapatkan secara gratis ya, tentunya memanfaatkan ini yang ada di bawah kandang ayam. Sedangkan untuk serbuk gergajinya saya dapatkan sama secara gratis, kebetulan ada yang menebang pohon nih, seperti ini nih. Tuh kan melimpah, sayang kalau nggak dibikin media tanam atau semacamnya ya. Ah, tanaman kemangi juga saya pakai serbuk gergaji buat mulsanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channelnya Kang Japra. Baik sahabat, di kesempatan video ini saya akan coba upload ya cara membuat media tanam berbahan dasar serbuk gergaji seperti ini ya. Oke, campurannya sendiri terdiri dari pupuk kandang dan tanah ya. Untuk perbandingannya bisa kita gunakan perbandingan 1:1:1 ya. Khusus untuk serbuk gergajinya ya, usahakan untuk kita ayak supaya halus. Baik, langsung kita campurkan saja ya, aduk sampai merata. Kita satukan. Usahakan tercampur ya. Dan langkah selanjutnya tentu kita akan masukkan ke polybag atau pot ya. Kebetulan saya gunakan polybag kalau gak salah ukurannya 20-40 ya. Nah, setelah beres seperti ini, tinggal kita diamkan selama kurang lebih 2 minggu sambil menunggu semaiannya siap pindah tanam ya. Baik, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.